Syekh Ibn Allan dalam kitab Syarah Adzkar Futuhatul Rabbaniyah ala Syarhil Arba'in Nawawiyah katanya, al-musafahah al-akhdhu bil batni ma'al batni atau alal batni, nempel antara batin sama batin, ini namanya salaman, bukan main tonjok-tonjokan gitu. Maka diartikan kata musafahah bima'na al-afu wal-ghufran. Orang jabat tangannya, dari artinya aja musafahah itu kan, kalau secara maknanya tadi itu bertemunya batin tangan kita dengan tangan orang lain. Secara arti al-afu, maka akan tumbuh sifat pemaaf orang yang sering salaman. Maka kata Nabi dalam hadisnya, tasafahu yudhibul ghillah. Saling bersalaman disuruhnya. Yang ada kita gimana? Habis ngaji sekarang gimana habis ngaji? Cabut aja. Ya Allah ya. Kita rindu tuh pengen kayak begitu. Pokoknya dikit aja udah hadis tentang musafahah panjang. Nabi salaman sama seorang sahabat dilamain. Selesai salaman kata Nabi, tahu gak kau kenapa aku lamain? Karena Nabi yang mulain juga kata. Turun ketika orang bersalaman. Ini supaya ingetin lagi kita. Kalau gak dibahas-bahas lupa tuh salaman. Dikiranya salamannya tradisi pak. Al-musafahatu sunnatun. Kata ulama mengambil dari kesimpulan hadis Nabi, sunnah. Kata Nabi, tahu gak kau ketika bersalaman turun 100 rahmat. Ada dua hadis riwayat, yang 90 untuk yang memulai, yang 10-nya buat yang lil musafah, yang disalamin. Hadis yang kedua kata Nabi, bukan 90, 99 buat yang mulain. Berarti tinggal sisa berapa? Mau dapat satu? Kata Nabi, tasawfahu fa innahu yudhibul ghillah tadi. Bersalamanlah, bahasa kita kan salaman namanya. Musafahahlah kalian. Yudhibul ghillah, karena dia bisa menghilangkan kebencian, hasad, enggak suka, dendam. Di pantesan sekarang udah enggak ada yang salaman, udah pada keras hatinya orang. Orang benci bawahnya cepat marah. Kenapa? Enggak pernah salaman. Sebab kata Nabi, kalau ente salaman, maka kemarahan, kebencian itu enggak ada. Penyakit hati hilang.